Halo pemirsa, ketemu lagi di Dunia Sini Channel. Ya udah lama saya nggak bikin video nih. Nah, maklum banyak pesanan tanaman ya. Jadi banyak packingan, jadi bikin videonya ketunda-tunda terus. Nanti kebetulan lagi kosong, saya mau sharing tentang tanaman Syngonium ya. Mungkin pemirsa di rumah sudah mengenal nih namanya Syngonium apa aja. Nah, tapi saya mau kenalin satu-satu nih. Nah, ini kenapa Syngonium yang ini yang saya videoin? Karena ini mau saya perbanyak ya. Nah, jadi kita ikutin terus ya videonya. Nah, tonton sampai habis ya. Jangan dijeda iklannya. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama ini adalah Three Kings atau Tiga Raja. Namanya juga Three Kings ya. Artinya Tiga Raja. Bentuknya seperti ini, kecil ya. Nah, ini saya nanti mau potong di bagian sini karena dia sudah ada akar gantungnya. Kemudian yang kedua adalah golden. Golden coraknya warnanya agak kuning-kuning kehijau-hijauan dan di tengahnya ada warna pinknya. Ya, cantik banget ya. Nah, ini warnanya juga cerah gitu ya. Bikin suasana hati menjadi semangat. Ini juga udah ada akar gantungnya, jadi saya akan potong di sebelah sini juga. Kemudian yang ketiga, nah nih katanya Syngonium mahal nih, namanya Mujito, tapi ya biasa aja sih ya sebenarnya. Nah, bentuknya itu ya hijau aja gitu ya, terus ada corak-coraknya. Kenapa ya membuat dia mahal saya juga nggak tahu, mahalnya di mana ya. Nah, ini karena juga ada akar gantungnya, jadi kita nanti bisa potong di sini. Kemudian satu lagi nih ada Syngonium Albo ya. Jadi dia coraknya ada putih, ada hijau, ada warna apa hijau campur-campur gini. Nah, saya suka nih warna yang kayak gini nih. Tapi kenapa ini malah lebih murah dibanding Mujito ya? Padahal ini lebih bagus warnanya. Gitu. Saya juga nggak tahu itu pasarnya seperti itu ya. Jadi saya juga akan potong nih, ada udah ada akar gantungnya di sini. Oke, kita lanjut ke Little Star. Nah, ini lebih murah lagi nih. Padahal bentuknya unik. Kayak kelinci ya, kuping kelinci atau kuping tikus katanya gitu ya, tapi namanya Little Star karena dia akan berbentuk star nantinya, jadi akan ada cabang-cabang lagi seperti bintang gitu ya. Nah, ini juga ada cap apa akar gantungnya, jadi akan saya potong dapat dua nih kira-kira. Nah, terakhir yaitu Pink Spot ya, beda sama Pink Scott, sorry ini Pink Scott, ada Pink Spot katanya lebih mahal. Mirip-mirip kayak gini ya, tapi daunnya kecil-kecil. Nah, katanya lebih pink dan bercorak pink banget gitu, nggak tahu juga lah. Itu juga yang paling mahal. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, kalau ini saya versi murahnya ya, yang murah-murah aja saya mah ya. Nah, ini juga udah ada akar gantungnya, gede banget ini, panjang ya. Nah, pink scott ini daunnya tuh bisa gede loh. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang bisa segede ini daunnya. Telapak tangan saya lebih gitu ya, gede banget daunnya, padahal dibilang akarnya ribun banget juga enggak, tapi dia udah berakar gantung. Oke, kita potong aja ya biar dia bisa rimbun dari bawah. Oke, ikutin video saya selanjutnya untuk cara pemotongannya ya. Thank you.
setelah pemotongan kita mendapatkan beberapa potongan batang ya. Nah yang paling banyak itu adalah ini nih, si Little Star. Ini yang kayak gini diberanin aja dipotong ya, nanti dia akan tumbuh lagi akarnya. Nih kayak gini, iya ada kucing. Nah tuh ya, jadi nggak usah takut. Nah ini sementara dia sudah dipotong gini, jangan langsung ditancapkan ke dalam tanah. Jadi kita wajib dimasukkan dulu ke dalam air ya. Nah ini saya udah siapin airnya, ada 4 gelas ya. Ini mungkin campur-campur isinya, jadi secukupnya aja. Nah ini kenapa saya kasih pasir malang ya, kegunaannya biar airnya ini tetap jernih. Dan proses pembuatan akar anak akarnya itu akan lebih cepat. Tuh, ya. Nah ini sebagai bukti aja bahwa pasir malang itu dapat menjernihkan air. Ini rendaman sirih yang sudah kurang lebih seminggu ya. Sudah dilihat tuh akar halusnya sudah banyak bermunculan. Dan ini airnya tidak pernah saya ganti ya, jadi air tetap bening seperti ini. Jadi mungkin kotoran itu akan mengendap di bagian bawah dan diserap oleh batu-batunya gitu ya. Nah jadi terlihat lebih segar ya dibanding tanpa pakai pasir malang. Jadi disarankan kalau pemirsa di rumah mau proses penanaman kembali dengan media air, disarankan ditambahkan pasir malang ya, agar lebih jernih airnya. Nah ini sudah saya masukkan ke dalam air semua ya. Jadi empat-empatnya sudah terisi dengan potongan singonium yang tadi kita potong. Nah nanti kita akan lihat hasilnya setelah seminggu atau dua minggu ya. Biasanya dua minggu sih gitu ya. Tapi nanti kalau seminggu sudah siap untuk ditanam, saya akan bikin videonya lagi. Jadi tapi ini umumnya di simpan dulu, direndam dulu selama kurang lebih 2 minggu. Dan yang perlu diperhatikan adalah setiap akarnya itu harus terendam semua ya. Seperti ini, airnya penuh sekali nggak apa-apa. Ya. Nanti sesekali kalau airnya sudah berkurang, wajib diisi lagi. Ya, jadi jangan sampai dia tidak tergenang dengan air. Ya. Nah, ini sudah terlihat bahwa semuanya batangnya tergenang oleh air full ya. Ya oke pemirsa, sekian aja video singkat dari saya untuk memperbanyak singonium, beberapa singonium yang ada di sub garden ya. Mungkin bagi pemirsa di rumah yang belum mampir ke toko sub garden di Tokopedia atau Shopee, bisa diklik aja link di bagian deskripsinya. Silakan dilihat-lihat, mungkin ada tanaman yang pemirsa cari di rumah ya. Cukup di rumah aja pilihnya, nanti akan datang sendiri dengan kurir gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.